Sobat Grip, saat ini saya masih berada di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, yang menjadi rumah duka bagi almarhum Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Tampak Gedung Pakuan, Bandung masih diramaikan oleh pelayat yang mengiringi doa untuk kepergian Emeril Khan Mumtaz. Jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba di Indonesia sekitar pukul 4 sore pada Minggu 12 Juni 2022. Setelah prosesi serah terima jenazah, Emeril Khan Mumtaz langsung diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat, dan tiba di Gedung Pakuan sekitar pukul 7 malam. Langsung disemayamkan di rumah duka. Tampak para pelayat masih meramaikan Gedung Pakuan. Sekitar rumah duka juga dipenuhi dengan karangan bunga dari kolega kerabat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang tak lain adalah ayah dari Emeril Khan Mumtaz. Tampak mobil juga lalu lalang di sekitar Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Seperti diketahui, Emeril Khan Mumtaz meninggal dunia setelah mengalami tragedi terseret arus di Sungai Are, Bern, Swiss. Sempat dinyatakan hilang dan masa pencarian 7 hari, Emeril Khan Mumtaz dinyatakan meninggal dunia. 2 minggu berselang setelah tragedi terseret Sungai Are, terseret arus di Sungai Are, Bern, Swiss, jenazah Emeril Khan Mumtaz ditemukan oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai guru SD bernama Geraldine Baldi. Mendengar kabar jenazah Emeril Khan Mumtaz ditemukan, Ridwan Kamil yang saat itu berada di Bandung langsung bertolak ke Swiss untuk menjemput jenazah sang putra. Jenazah Emeril Khan Mumtaz diterbangkan dari Swiss pada Sabtu 11 Juni 2022 dan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni 2022 sekitar pukul 16. Setelah melewati proses serah terima jenazah, Emeril Khan Mumtaz langsung diantarkan ke Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Dan untuk disemayamkan, rencananya jenazah Emeril Khan Mumtaz akan dikebumikan pada hari ini, Senin 13 Juni 2022 sekitar pukul 9 pagi di Islamic Center Baitul Ridwan di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grip.